Halo wabarakatuh guys, welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryono Channel, dan di video kali ini kita akan bahas layer 2 dari layer X. Jadi teman-teman semua, tetap disclaimer serta dear, video ini hanya bertujuan untuk informasi dan edukasi, bukan ajakan untuk investasi guys. Jangan di skip videonya agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini. Oke, teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita kutip dari layer X underscore layer 2. Jadi memperkenalkan layer X, Ethereum layer 2 modular inovatif generasi berikutnya terdiri dari native yields layer 2 dan protokol Omnichain, dirancang untuk membantu Anda memperoleh keuntungan dari staking ETH dan berfungsi sebagai hubungan lintas rantai. Jadi kalian bisa kunjungi websitenya x.ink, dan kalian bisa bergabung dengan Discord di layer 2. Dan teman-teman semua, di sini kita bisa lihat strukturnya untuk layer X dari Ethereum masuk ke layer X atau native yields layer 2, dan selanjutnya layer X Omnichain protocol, dan lanjut ke Arbitrum, ZK SINC dan Optimis. Dan di sini kita bisa lihat selanjutnya ada Avalanche, Polygon, Binance Chain atau BNB Chain, dan ada Solana. Jadi teman-teman semua, semuanya terhubung dengan proyek-proyek yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa dapat cuan ya dari layer X ini guys. Dan selanjutnya di sini kita bisa lihat native yields layer 2. Layer X atau layer 2 secara asli berpartisipasi dalam staking ETH dan mendistribusikan hadiah staking kepada pengguna dan kontrak layer X ETH di dompet layer X. Anda meningkatkan seiring waktu dengan akumulasi hadiah. Dan selanjutnya kita bisa lihat di sini untuk Omnichain protokol. Jadi teman-teman semua, Web3 crosschain breed the leverage endpoint smart contract. Jadi teman-teman semua bisa pelajari lebih lanjut dan lebih dalam lagi tentang Omnichain protokol ini teman-teman semua. Dan kita akan coba ikuti untuk early joinet ya, atau pengguna awal atau akses awal di layer X ini. Oke, teman-teman semua, bisa kita lihat di layer X. Dan ini adalah postingan sekitar 20 jam yang lalu. Layer X adalah Ethereum layer 2 modular generasi berikutnya. Untuk peluncuran yang adil, token akan dijatuhkan 100% total pasokan 10 miliar. Dan selanjutnya, anggota akses awal, sekarang siapapun bisa mendapatkan poin yang akan ditukarkan secara proporsional dengan token setelah peluncuran mainnet. Dapatkan poin di x.ink. Dan selanjutnya pengembang, atau setelah peluncuran mainnet, token akan dikirim berdasarkan volume interaksi kontrak DAPP untuk memberi insentif kepada pengembang DAPP, dan masing-masing akan mendapatkan 10 poin untuk 50 orang. Dan kalian bisa ikuti dan juga retweet postingan ini serta tinggalkan kode kalian di kolom komentar. Jadi teman-teman semua, bisa kita lihat di sini untuk kayak tokenomics ya, bisa dikatakan seperti itu, 30% untuk developer dan 70% untuk early access member. Jadi buat teman-teman semua, nanti kalian bisa cek di deskripsi video ini untuk linknya atau kode untuk join ya teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita kunjungi x.ink, dan di sini layer 2 generasi berikutnya dengan hasil asli. Jadi kita langsung klik aja bergabung ke early access ya, dan di sini kita langsung klik. Kita diminta untuk memasukkan kode referensi, dan kalian bisa gunakan kode referensi ini teman-teman semua
untuk mendapatkan poin airdrop ya, atau untuk ngeklaim airdrop Anda di sini ya. Masukkan kode undangan Anda untuk mengklaim airdrop Anda. Jadi kalian bisa langsung klik tukar kode undangan gitu ya. Langsung aja klik di sini teman-teman semua. Nah, kode diterima. Jadi kalian ikuti Twitter mereka dan bergabung dengan Discord, lalu sambungkan dompet EVM kalian. Nah, di sini teman-teman semua kalian perlu menggunakan browser yang namanya Mises atau browser lain yang support dengan EVM. Kalau misalkan kalian menggunakan ponsel atau Android ya, dan kalau misalkan kalian menggunakan PC, kalian bisa pakai Google Chrome. Jadi teman-teman semua di sini langsung aja kita selesaikan step by stepnya. Oke, yang pertama kita kunjungi atau ikuti Twitter dari LayerX, dan di sini kita tunggu loadingnya selesai teman-teman semua untuk mengunjungi Twitter dari LayerX. Sebenarnya saya sudah follow, dan untuk tutorial tidak masalah ya, kita langsung kunjungi aja karena di sini juga saya baru akses. Nah, setelah ini kalian bisa langsung klik ikuti dan aktifkan notifikasi dari LayerX agar kita bisa dapat info terbaru dari mereka ya. Nah, setelah ini kita balik lagi dan bergabung dengan Discord teman-teman semua. Di sini saya sebenarnya juga sudah gabung dengan Discord mereka, namun kita bisa kunjungi untuk tutorial ya, biar kita nggak salah langkah untuk muncul dari LayerX nya dan kita accept invite. Nah, di sini karena saya sudah masuk, nanti nggak perlu verifikasi lagi ya teman-teman semua, dan di sini kalian bisa langsung bergabung dengan general atau kalian bisa sapa mereka di mana kalian ingin sapa. Atau kalian ingin sapa di welcome ini juga bisa, dan kalian bisa cek rules-nya di grup ini seperti apa. Dan di sini ada papan pengumuman teman-teman semua untuk mendapatkan update-update info terbaru dari LayerX, dan di sini ada official link. Jadi selain link yang ada di Discord ini, kemungkinan linknya palsu teman-teman semua. Jadi hati-hati, pastikan linknya sama dengan yang ada di sini. Dan setelah ini teman-teman semua langsung balik aja lagi ke browser Mises untuk melanjutkan atau menghubungkan dompet MetaMask kalian. Oke, teman-teman semua, di sini kita hubungkan dompet kita untuk memeriksa airdrop yang akan kita dapatkan. Jadi teman-teman semua di sini, apakah dia akan minta gas fee atau tidak? Dan kita tunggu verifikasinya selesai teman-teman semua. Di sini kita diminta untuk milih dompet. Kalau misalkan dompet kalian itu banyak, kalian pilih salah satu. Gunakan wallet khusus untuk airdrop ya. Dan di sini saya gunakan wallet khusus. Jadi teman-teman semua, kita hubungkan wallet kita ke LayerX. Nah, di sini kita diminta untuk verifikasi, dan biasanya kita diminta untuk tanda tangan ya teman-teman semua. Nanti tanda tangan ini kita sensor biar kita enggak kehilangan dana ya, kalau misalkan kode itu bisa tertangkap sama orang. Nah, di sini teman-teman semua kita bisa lihat di jembatani 0 ETH, dan kita bisa lihat di sini untuk undian dan untuk penambangan poin. Lalu kita bisa undang teman ya di sini teman-teman semua dengan membagikan link referensi kita atau kode undangan gitu teman-teman semua, dan wajib menggunakan kode undangan. Jadi kita di sini bisa cek in harian teman-teman semua dan mendapatkan 6 poin. Dan poin ini random ya teman-teman semua, mulai dari 5 sampai 15 poin per hari gitu ya, per login atau check in harian. Nah, di sini kita bisa lihat untuk undiannya kita nggak dapat ya di sini, nol untuk per minggunya. Tapi nanti kita bisa update di next video apakah akan ada hadiah lagi di bagian undian teman-teman semua. Dan selanjutnya untuk jembatan ya, yang menjembatani Ethereum kemungkinan besar mereka mendapatkan tambahan poin. Jadi teman-teman semua di sini kita bisa klik mulai menambang. Dan di sini untuk menambang kita memerlukan Ethereum.
tapi kita tidak tidak memiliki Ethereum. Dan ini saya hubungkan di jaringan Polygon ya teman-teman semua. Kalau misalkan kita pilih gini, kemungkinan besar nggak akan kekirim ya, karena di sini adalah jaringan Ethereum dan ini adalah saldo Polygon saya. Jadi teman-teman semua nggak bisa dikirimkan untuk miningnya atau penambangan ya teman-teman semua. Dan di sini kita skip aja. Buat teman-teman semua, kalau misalkan kalian ingin mengikuti penambangan ini, kalian disclaimer serta dior, karena saldonya kemungkinan besar akan dimasukkan atau dikunci di dompet Layer X ini teman-teman semua. Dan pelajari projectnya secara hati-hati dan teliti teman-teman semua. Oke, disclaimer serta dior teman-teman semua, video ini hanya bertujuan untuk informasi dan edukasi, bukan ajakan untuk investasi. Gunakan uang yang aman ketika kalian ingin menginvestasikan dana kalian. Dan cukup sekian di video kali ini. Salam sukses, salam cuan buat kita semua. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.